Sekarang kita ada di apa aksinya mahasiswa hari ini. Mahasiswa masih turun ke jalan, apresiasi, tepuk tangan dulu buat mahasiswa-mahasiswa yang berani turun ke jalan, nggak ngurusin UTS dan tugas kuliahnya, tapi ngurusin hal-hal yang sebenarnya jauh dari mereka. Mereka ngurusin dokumen, bayangin dokumen, padahal KRS-nya aja kadang-kadang keselip, tapi dia ngurusin dokumen negara. Luar biasa, apresiasi banget buat teman-teman mahasiswa yang ada di sini. FYI, FOI buat kita semua, ternyata mereka lagi mendesak pemerintah. Ya kelihatan ya banyak mahasiswa yang terdesak hari ini karena mahasiswa sulit mendapatkan jodoh. Mereka merasa terdesak hari ini. Tapi mereka hari ini mendesak pemerintah, bayangin aja. Mendesak pemerintah untuk mencari dan mengumumkan hasil TPF Munir. Siapa Munir? Oke, lu bisa cari di Wikipedia. Jangan lu cari DJ Butterfly ya. Nih ada teman-teman dari aliansi apa? Aliansi apa ini namanya? Ntar gue juga nggak tahu. Kita tanya dulu nih. Mas, ini aliansi apa ya? Aksi apa? Amuk Munir. Amuk Munir dari? Dari LBH, Kontras, UKI. Oh, gabungan mahasiswa. Gabungan. Guys, apa gue bilang? Ini adalah gabungan mahasiswa. Lu bayangin. Ada LBH juga. Lu tahu kan kalau mahasiswa udah bergabung? Untung korannya nggak digelar nih, men UKI di sini. Tapi enggak, guys. Hari ini mereka berbakti banget sama bangsa dan negara kita. Yang selama ini menyembunyikan, bahkan mencoba mengaborsi perjuangan hari ini, guys. Mereka memperjuangkan pejuang HAM kita, pejuang HAM Indonesia, bahkan sudah masuk pejuang HAM internasional, namanya Munir Said Tholib. Munir dibunuh karena benar di tahun 2004 dan sampai hari ini sutradara pembunuhannya belum ditangkap. Ini sutradara gue aja ditangkap nih, Andito Harinugroho. Lo bisa lihat guys, buat orang-orang yang belum pernah lihat Munir ini, kurang lebih sosok Mas Munir. Dia adalah ayah dan pejuang sekaligus tokoh HAM Indonesia yang sedang didukung oleh kawan-kawan mahasiswa yang kayaknya nilainya pada jeblok, makanya dia turun aksi, oh enggak juga. Nilainya bagus. Pinter dan peduli. Guys, mereka pinter dan peduli. Buat elu yang pinter dan peduli tapi masih di kasur, jauh jodoh lu. Turun ke sini. Ini teatrikal. Masa orang teatrikal gua ajak ngobrol? Ini ada teatrikal yang bola ini menggambarkan kasus Munir. Yang sedang dioper ke sana ke sini, ya kan? Oleh itu topeng Jokowi dan topeng SBY. Dan di tengah ini, oh ini istri dari Munir, Suciati Munir. Ya kurang lebih gambarannya seperti ini nih kawan-kawan mahasiswa juga nih yang lagi tidur-tiduran di kasur atau lagi ngerjain tugas. Sumpah lo jauh jodoh, mendingan lo di sini aja bareng kita-kita. Tuh lo lihat tuh bola itu, wah nggak kelihatan. Ayo kita mau tahu nih, kita tanya satu orang mahasiswi kali ya karena gue cowok. Kenapa dia mau turun bareng sama kawan-kawan mahasiswa, aliansi mahasiswa memperjuangkan kasus Munir agar segera dituntaskan. Oke, kita tanya yang ini aja. Oh, ini cowok. Oke, sorry guys. Nanti diedit. Bisa diedit. Oke. Namanya siapa? Nama? Febrina. Namanya Febrina. Terus asal. Asal. Oke. Ulangi pelan-pelan. Asalnya dari mana? Universitas Atmajaya. Universitas Atmajaya, guys. Itu ada di Slipi ya? Bukan, Bang. Hah?
nanti diedit. Banyak kesalahan yang bisa diedit. Kasus aja bisa diedit, ya kan? Penuntasan bisa dihapus. Bisa dihilangkan, dikat. Oh, guys. Oke, okay. Kenapa sih? Kenal sama Mas Munir sebelumnya? Enggak kenal. Kenapa tergerak untuk turun ke sini untuk ngedesak pemerintah bareng teman-teman nih? Kenapa? Kan enggak kenal Mas Munir, SKSD lo. Biasanya yang kayak gini gue jauhin nih, guys. Takut kena bercanda-bercanda gambling. Kenapa? Ini yang namanya respect. Respect, Kepsir. Oh gini, respect. Ya. Itu coy, Kepsir bos, Kepsir. Hanya karena respect. Tahu siapa Munir sebelumnya? Siapa dia? Aktivis HAM. Hanya itu saja? Ya. Wow. Terus kenapa harus ngedesak pemerintah sih? Kenapa nggak ngedesak dosen lo buat ngelulusin lo? Gua tahu nih, dari muke-mukenya kayaknya nilainya agak kurang nih di kampus nih. Oh enggak, eh. Kenapa harus ngedesak pemerintah? Emang ada apa sih? Ini buat Andito lovers yang ada di kasur, di kosan gitu kan, yang lagi pacaran, biar tahu tuh kenapa lu ngedesak pemerintah. Salah apa pemerintah? Ya ibaratnya kayak lu pacaran terus lu diputusin, digantungin gitu aja, dan lu harus butuh alasan kenapa sampai gua diputusin kan gitu ibaratnya. Gua belum bisa move on sebelum nikah selesai. Wow, dalam banget guys, pengalaman pribadi menyatu di aksi ini guys. Gua tepok tangan banget. Lain kali lu juga bisa datang langsung ke sini, nggak perlu diundang. Kalau lu lihat rame-rame lu kumpul aja di sini. Masalah ngerti apa enggak ntar aja, ntar lu bisa baca rilis. Oke, okay? Tau nggak lu cari di Google lah. Oke, okay, kita tanya sekarang. Oh, thank you ya, siapa namanya? Febrina, dadah, sampai ketemu di Andito Lovers ya. Sekarang kita tanya sama ini, siapa namanya? Siapa? Gio, namanya Gio. Gio dari mana Gio? Bisa berubah gak? Apaan sih gue, bisa berubah gak? Dari UI, jurusan? Hukum UI. Anak UI guys, anak UI, kampus gue dulu. Tapi gue gak lulus SPMB, anjing ketahuan tuanya SPMB. Si Penmaru. Ya anak UI, sorry anak UI. Kenapa sih hari ini Gio mau turun ke sini? Gue concern kenapa di berita-berita tuh apa di beritanya yang ditayangin tuh paling apa Kirnam, apa Mulgan kan sama kayak Munir ini nggak keluar. Wow. Berkasnya hilang lagi. Yang mana kalau tugas lu hilang biasanya kemarin lo kan berkas tuh bisa hilang. Berkasnya hilang ya, luar biasa. Serius banget ya Gio ya. Semoga nggak cepet tua ya. Udah punya pacar belum nih Gio nih? Dari barat SKS ngulang deh. Oh ngulang doi. Tapi kenapa lu harus ngedesak pemerintah sih? Kenapa nggak lo desak nih Pak Polisi? Apa lo desak-desakan tuh di situ tuh di rumput, gusel-guselan? Apa pemerintah lah? Oh, ke pemerintah. Apa sih kesalahannya tuh pemerintah itu? Gimana? Masa berkas udah dihilangkan gitu aja? Berkas apa? DPR. Kasus Munir. Oh. Jadi dulu tahun 2004 itu ada tim pencari fakta yang ditugasin buat mencari kebenaran kenapa sih Munirnya dibunuh gitu. Diangkatnya langsung sama presiden, pakai kepres. Bukan polisi yang angkat, bukan penyidik dan lain-lain, tapi langsung presiden nomor satu Indonesia yang angkat orang-orang terbaik di Indonesia ini untuk mengungkap kasus Munir. Tapi sampai sekarang amanat di dalam kepres itu nggak dilaksanain tuh sama presiden sebelumnya, bahkan sampai presiden sekarang juga belum diamanatin. Salah satu amanat di kepres tahun 2004 itu adalah untuk mengumumkan hasil TPF itu ke publik. Jadi itu sebenarnya barang publik. Kita semua warga masyarakat Indonesia itu sebenarnya bisa dan berhak untuk mengetahui. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu hasilnya. Dari awalnya setiap orang udah berhak untuk tidak dibunuh. Guys, cowok kayak gini layak gebet, gue kasih tahu aja. Asli, serius banget. Dekat jodoh nih. Semoga nggak umurnya nggak sebentar lagi juga ya. Nggak bercanda gue. Oke, teruskan perjuangan lo. Semoga lo laku semua di tengah jalan ini ya. Oke. Oke, kalau lo nggak percaya ini aksi beneran, lo lihat di belakang gue. Gue dijagain polisi, men. Hari ini gue dijagain polisi. Dan ini bukan aksi bayaran, ini murni. Ini kelihatan muka-mukanya nggak ada yang punya duit semua, kan? Lo lihat tuh, eh. Bayar kuliah nunggak kayaknya. Oke, itu nanti hal lain. Nanti aksi lagi ya kalau kuliah mahal ya. Nanti kita ketemu lagi di aksi-aksi berikutnya. Abang kami, melakukan kakak kami. Ini adalah kakak.
Kamu